Rajin. Oh, tarik terus. Nih, anak kecil ini keren. Waduh, jarang anak kecil kayak gini. Kayaknya main HP. Terus, tarik lagi. Namanya siapa ini, Teh? Namanya siapa? Ayo, tarik lagi. Oh, ayo terus. Oh, tarik lagi. Rajin kan takut hitam? Enggak. Tarik lagi, situ. Nih, jarang ya, anak kecil. Rajin, bantu orang tuanya, usianya masih TK. Udah rajin bantuin kerja. Saha namina, ngegelik teh? Iya. Dia naon? Oh, sok tarik deh. Oh. Ayo. Weh, kemana? Ke sini. Ayo, sok. Ayo. Kenapa kabur? Waduh. Ayo, ayo kerjanya. Terusin. Nah, namanya siapa? Sini. Tadi ya. Sini, ke sini. Mau pakai kope ya kerjanya? Oh, pakai kope kerjanya. Anaknya siapa ya, Bu? Putra Nasaha? Isu, Uyut, Mas. Oh, itu. Di mana ke mana? Oh, emang rajin bantu-bantu. Wah, hebat. Sekolah tak? Belum sekolah. Belum sekolah udah rajin. Rumahnya di mana, Neng? Bumina di mana? Ini taman kanak-kanak Cihampulu. Benar, ayo kerja deh tak? Wah. Nih, kasih hadiah nih. Anak rajin. Oh. Anak rajin. Nah, kasih hadiah anak rajin. Aduh. Bilang apa? Oh. Bilang apa? Iya, makasih. Mamahnya di mana mamahnya? Tuh, kalau sama uang mah cepet. Bapaknya di mana bapaknya? Molor. Aduh. Mamahnya di rumah, bapaknya molor. Nengnya kerja lagi. Ayo. Ayo enggak. Oh. Ayo bareng sama bapak, ayo. Ayo bareng sama bapak. Hah? Ayo. Nah, uangnya buat apa itu? Wah, wow, buat ke Alfa. Enggak akan kerja lagi? Jangan dulu dong. Anak rajin hebat ya. Jadi tiap hari bantuin nenek. Ini tuh nenek. Uyut. Neneknya ini. Oh, itu neneknya. Waduh. Hebat ya rajin. Aduh, jadi bapak lagi molor.
bapaknya meninggal. Ninggalin domba berapa? Itu tinggal berapa? Tinggal 5. 5 ekor. Ya. Sekarang diaridinnya sama bapak. Iya. Hari ibunya masih ada? Ada. Ibunya di rumah? Ada. Ini tuh di domba itu. Ya, tadi nama di domba, ya nama di api. Oh, ya sekarang teh tinggal sama Akang. Ya. Oh, sok turunin dulu tuh rumputnya berat. Waduh, ini gagah bukna gondrong. Akang namanya siapa? Yahya, Pak. Yahya orang mana? Orang Cinangka. Cinangka. Asli Cinangka. Oh, bapak meninggal sakit? Ya, nggak sakit sih, habis ini juga. Habis ngarit? Jam 4 ngarit, Pak. Oh, oh. Jam 11:30 itu masih lihat ini. Domba? Domba. Jam 4 sore ngarit? Ya. 11:30 malam? Itu kerasa ini masih sesak. Lihat domba? Habis lihat domba kerasa sesak, berarti kena jantung. Jadi itu sih punya penyakit ini teh apa? Asma. Turunan itu asma. Asma. Oh, bapak punya penyakit asma. Ya, bapak sendir. Malam-malam sesak. Sekarang udah dikuburin. Udah, Pak. Tahlilnya sama siapa? Ya sama itu aja, sama pewakil Mastim itu. Bukan yang nanggung biaya tahlilnya? Ya saya anak pertamanya. Oh, punya uang bapak buat tahlil bapak? Ya ini parok ini pinjam tadi baru pinjam dari siapa? Gua Pak. Hah? Ya sama mandor saya Pak. Mandor bangunan? Ya. Bapak pinjam uang untuk biaya tahlil bapak? Iya. Pinjam berapa ke mandor bangunan? Kemarin 1 juta Pak. 1 juta? Nanti dipotong kerja dong. Ya iya sih, bayar. Bapak kerja. Bapak bekerja di bangunan di mana? Cibungur Pak itu. Di Cibungur. Ya. Yang Jatimulya. Ngerjain apa perumahan? Perumahan Jatimulya. Jadi kalau dipotong 1 juta itu, ngutang 1 juta berarti bapak dipotong 10 hari. Ya, paling 10 minggu itu. 10 hari, Pak. Iya. Kan seharinya 120.000. Iya. Bapak kuliah laden apa tukang? Tukang. Kang 120 ya? Ya. Ya kurang lebih 10 hari lah, 20.000 memakan. Iya. Bapak rajin, sekarang enggak kerja. Ya enggak sih, 2 hari. 2 hari ini karena kemarin bapak meninggal, sekarang mengaritkeun. Nanti kalau bapak kerja lagi yang domanya mengaritkeun siapa? Paling pulang kerja gitu. Pulang kerja ngarit buat doma. Di mana kandangnya teh? Di tanah orang lagi. Gang. Iya, gang ini. Udah naik mobil saya aja. Gak apa-apa sok. Ayo beritahin, ayo bapak naik duluan. Ke sana, gak apa-apa. Bapak saya emang angkat jemput juga. Sok, keduluan di situ. Sok, naik. Keduluan di situ. Jukut nah, naik Alphard, Pak. Alphard pakai narik jukut. Tapi bapak hebat sebagai anak bertanggung jawab terhadap bapaknya padahal bapak sendiri ripuh. Jalannya ditutup, Pak. Oh, ini habis dicor, Pak. Oh, jadi kita lewat mana? Lewat itu gang RT5 itu. Jalan gini juga? Lewat ya. Oh, bisa. Bisa. Ya, kita muter ya. Bapak punya anak berapa? Ya, anak pasti 4, Pak. 4 udah pada sekolah. Udah pada nikah ya, dua. Pada nikah. Jadi Bapak tinggal dengan siapa di rumah? Ya, istri. Sama istri, anak. Sama emak lagi. Ya sekarang ntar sama emak. Jalannya ya, habis dicor di sama mat, desa. Tahu di adik. Dicor sama pabrik sama desa itu? Desa, Pak. Siapa kadesnya? Pak, ini Bu Haji. Bu Haji Ida Marlina. Bu Haji. Bagus gak jadi kadesnya? Bagus. Kenal oh, di TV-TV itu sering ini. Pak Deddy ya. Pak Deddy kenal di TV. Oh, Pak Deddy itu naon cenah? Kapung Kurma Bupati Purwakarta. Oh, dulu Bupati. Iya. Iya. Rekanan.
Jadi bapak itu sampai ngutang 1 juta. 1 juta, Pak. Itu kalau sampai akhir tujuhna habis berapa kira-kira? Ya, kurang tahu sih, Pak, itu enggak. Uangnya pinjam-pinjam dulu sih. Oh, udah pinjam di berapa orang buat tahlil? Ya sama anak adik pinjam. Anak adik berapa pinjemnya? 500 kemarin teh. Jadi bapak meninggal teh sudah punya hutang 1,5 juta. Iya. Di mana kandangnya? Tanah nih, itu tanah orang juga sih, Pak. Tanah orang. Ini tanah perhutani, bukan? Tanah bukan, milik orang. Milik orang. Di tanah siapa? Katanya tanah orang Bandung sih, Pak. Tapi diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama asal tidak diurus dipakai aja itunya, Pak. Asal bornya diurus. Iya. Bapak ngarit dari mana itu? Itu si tukang mojing, Pak. Jauh, Pak, lumayan. Panggul terus. Kanan. Ya, kanan. Enggak capek pulang kuli langsung ngarit. Ya, capek juga gimana sih, Pak? Kan enggak ada pilihan. Kenapa domanya enggak ya, dijual? Ya, itu buat tar 3 harinya itu, Pan. 3 harinya gimana? 3 harinya kan itu, Pak, ada masakan itu. Jadi mau jual domba. Iya, sedikit-sedikit ini. Mau dijual berapa dombanya? Udah tadi, Pak, 600 berapa, Ibu? Ringan murah. Ya, anaknya sih masih itu. Oh, anaknya yang iya dijual buat acara 3 harinya. Iya. Jadi sekarang tinggal 4. Tinggal 4. Jadi anaknya dijual buat acara 6 harinya. Jadi sudah pinjam 1,5 juta, plus anak domba dijual. Ke kiri? Ya, kiri. Amanahnya apa? Jangan sampai habis, nah itu dombanya. Dombanya itu dari buat si bapak teh. Kelemak itu. Oh, waktu si bapaknya hidup. Iya, masih hidup nitip itu. Nitip amanah. Dombanya jangan sampai habis dijual. Iya. Untuk bekal emak hidup. Jadi si bapak teh udah ninggalin kekayaan untuk bekal emak hidup dalam bentuk domba. Iya. Bapaknya bagus sama. Ya habis sih, Pak. Nggak, ke anak mah nggak berani ini kan, Pak. Masih kuat orang tua mah sih. Bagus amat. Mau meninggal aja masih nitipin amanah buat si emak. Di depan, Pak. Terus. Itu yang saung itu tuh, Pak. Saung mana, Pak? Ini, Pak. Ini. Ini nih. Ini warung mana siapa? Ini saung-saungan emak ini. Tadinya tinggal di sini. Emak teh tadinya tinggal di sini. Iya. Ini tanah orang. Iya. Enggak punya tanah, emak? Punya sih, itu cuman udah penuh sama anak-anaknya itu. Oh, kenang gua. Oh, mana kenang domanya? Mate tinggal di sini asalnya. Iya. Sekarang kosong. Kosong. Karena emaknya pindah sama akang. Rumahnya di mana? Ento punya emak. Punya emak. Mau rajin nih orang tua nih. Ento. Rumahnya. Lumayan, rumahnya gede-gede. Iya. Cuman teu mandi. Jarang. Kemarin yang dijual 600 yang mana? Yang dari bawah ini, Pak. Yang itu iya, lebih kecil dari itu kecil. Tapi ini nggak akan dijual. Enggak, karena amanah juga ini. Untuk bekal emak nanti hidup. Iya, jangan sampai habis. Jangan sampai habis nanti kalau emak sakit, emak ada apa-apa bisa ngejual domba. Iya. Ini kandangnya kurang bersih, Ma. Harusnya kandangnya bersih, kotorannya dikarungin tiap hari bersih. Bapaknya sih tadi itu sakit, udah lama sih sakitnya. Oh, bapaknya lama sakitnya. Kemarin Agustusan juga. Ini nggak apa-apa itu. Iya, karena jantung. Kalau jantung kan
orang biasa aja gitu, nggak mendadak. Kemudian ya ini mendadak. Jadi rumah ini kosong. Kosong. Tanahnya ini tanah orang. Tanah punya orang Bandung, tapi boleh ditinggalin sama emak. Yang penting diurus. Iya. Hmm. Kalau bapak tanahnya sudah tanah sendiri rumahnya. Rumah bapak. Iya. Bukan, Pak siapa? Tanah bapak ini. Ini tempat siapa? Yahya. Akang. Yahya. Kang Yahya tinggal di rumah sendiri enggak? Sendiri. Di rumah sendiri. Tanahnya tanah warisan dari bapak. Pak. Bapak sudah mewariskan tanahnya buat anak-anaknya. Iya. Tapi bapaknya tinggal di tanah orang lain. Iya. Tadinya si bapaknya dagang. Dagang-dagangan, Pak. Ini. Di depan. Ya. Dagang apa sama ya, si mamanya? Kayak karedok, lotek. Oh, karedok, gitu. Lotek, dagang-dagangannya. Cuman enggak, ini enggak sampai lanjut. Oh, jadi bapak teh sekarang lagi berpikir untuk ngeberesin. Iya. Utang. Ya, pasti sih. Hmm. Ya, ini di sini bapak sampai jam berapa? Di sini di kandang ini. Ya, sampai maghriban baru di ini. Nah, jadi sekarang habis ini mau kemana bapak? Ya, di sini dulu. Di sini dulu. Sampai maghrib. Iya. Enggak. Yang enggak sih. Pulang dulu. Pulang dulu mandi. Mandi dulu. Pulang dulu mandi dulu. Nanti maghrib pulang lagi ke sini. Bapak ini termasuk yang hebat loh pak. Walaupun bapak dalam keadaan enggak mampu. Tapi bapak punya kekuatan untuk bertanggung jawab terhadap bapak dan emak. Iya. Kan bapak juga sebenarnya ripuh. Tapi bapak masih mau membiayai tahlil, membiayai hajat 3 hari. Gitu. Bapak nggak khawatir ngutang ke sana kemari nanti nggak kebayar? Ya gimana itu sih pak? Sedangkan bapak nggak berani jual dombanya, iya. Karena itu titipan. Nekat aja bapak mah ya. Iya. Punya keyakinan. Iya. Masih ada kerjaan, lagi sehat. Oh, bisa nanti bisa kebayar. Iya. Punya kerjaan sehat, nanti kebayar. Nih pak, bapak nanti gak usah ngejual domba lagi. Karena itu domba titipan dari bapak buat emak. Iya sih pasti ini pak, gak bakalan. Jangan ini. Dijual lagi. Kalau biaya tahlil-tahlil ini pak. Bapak hidupnya susah, tapi hati bapaknya berkah, hati bapaknya hati orang. Makasih. Atur dong. Ya, itu dimanfaatin nanti buat hajat. Ya, nggak usah ngejual-jual. Ya, ya, saya pamit ya pak ya. Enggak. Ya. Ya mana? Ya mana? Oh, ini makna. Ini emak yang abahnya meninggal. Saya sudah nitip uang buat hajat 3 hari buat emak. Ya, jadi nggak usah. Ini orang baik dikasihin lagi ke emak. Nggak usah ngejual domba lagi. Ya, ya. Emak harus beruntung punya anaknya baik, bertanggung jawab sama abah. Walaupun anak emak itu nggak mampu sebenarnya, tapi punya tanggung jawab. Jadi emak bersyukur sudah menciptakan orang soleh. Ya. Ya, banyak. Ya. Ya. Ya.